Hello sahabat Domain of Militer Indonesia. Kabar baru peningkatan ratusan alutsista tempur TNI di tahun 2024 ini yang merupakan alutsista buatan dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa pada akhir bulan lalu Menhan Prabowo kembali menyerah terimakan ratusan alutsista militer untuk memperkuat TNI dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan produk atau alutsista dalam negeri ini adalah merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto untuk terus memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai negara yang mengarah pada kemandirian alutsista menuju negara yang maju dan kuat yang tentu saja mampu bersaing di pasar alutsista internasional. Selain itu, dengan penggunaan alutsista dalam negeri tentunya membantu industri pertahanan dalam negeri serta meningkatkan pendapatan negara dengan menciptakan berbagai inovasi alutsista tercanggih yang akan diminati pasar internasional. Hal tersebut terlihat jelas ketika berbagai jenis alutsista buatan Indonesia mulai dikenal dan diminati berbagai negara di belahan dunia. Misalkan seperti Tank Harimau dan Panzer Anoa yang telah mendunia dan bahkan digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di bidang alutsista laut, kapal jenis LPD atau Landing Platform Dock, kapal KCR atau kapal cepat rudal juga telah dipesan dan digunakan oleh negara Filipina. Dari sisi alutsista udara, Indonesia juga telah banyak menerima pesanan dari berbagai negara, seperti pengadaan pesawat militer CN-235, dan beberapa pesawat turunan CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Namun tentunya kali ini kita akan fokus membahas kemampuan ataupun kehebatan kendaraan tempur badak Canon 90mm dengan daya hancur besar pada target sasaran, di mana rampur badak ini tentu saja merupakan produk asli buatan dalam negeri melalui transfer of technology. Dengan hadirnya kendaraan tempur badak 6x6 Canon 90mm buatan PT Pindad Indonesia ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia sebab sudah mampu memenuhi kebutuhan militer TNI Angkatan Darat Indonesia yang merupakan kendaraan tempur dalam negeri setiap operasi darat selain kendaraan tempur Tank Harimau buatan PT Pindad Indonesia. Mengutip salah satu sumber media, adapun kendaraan tempur badak 6x6 Canon 90mm yang diserah terimakan oleh Menhan Prabowo pada akhir Februari 2024 lalu adalah merupakan rampur badak varian terbaru dari keluarga rampur 6x6 PT Pindad Indonesia yang dibuat berdasarkan kebutuhan TNI Angkatan Darat khususnya Satuan Kapeleri. Sementara untuk spesifikasi atau sistem persenjataan, kendaraan tempur Komodo 6x6 Canon ini dilengkapi dengan Tomen turret kaliber 90mm yang dapat melancarkan serangan tembakan pada target sasaran dengan presisi tinggi. Selain Tomen turret kaliber 90mm, rampur badak ini juga dilengkapi senapan mesin kaliber 7,62mm untuk daya gempur maksimal yang dapat dioperasikan oleh 3 orang personel. Sementara untuk rampur badak 6x6 ini menggunakan mesin diesel inline turbocharger intercooler 6 silinder dengan daya 340 HP yang ditransmisikan pada sistem otomatis 6 maju dan 1 mundur. Dengan daya mesin pendorong yang besar, kendaraan tempur badak 6x6 Canon 90mm ini diklaim mampu melaju dengan kecepatan 80 km per jam dengan daya jelajah hingga 600 km. Sebagai informasi, menurut keterangan yang disampaikan, Menhan Prabowo juga telah menyerah terimakan alutsista terbaik buatan industri pertahanan dalam negeri lainnya selain rampur badak 6x6 ini. Misalkan seperti Tank Harimau, rampur Komodo, rampur Anoa, Maung V3, Rigid Buncit Bot, Ransus, Rantis, truk 4x4, truk 2,5 ton, sepeda motor trail listrik untuk TNI dan Polri, serta beberapa alutsista militer lainnya yang merupakan asli buatan dalam negeri.